Halo Bro, Avanger Motor. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencopot karet bus mesin untuk Vario 150 ya, tanpa dibakar atau tanpa kita congkel, kita menggunakan trek sederhana ya Bro ya. Langsung saja cari baut 14 atau 12 juga bisa. Terus yang sini dikasih ring selebar ini ya, selebar busnya ini ya, kasih ring selebar busnya ini. Terus kita masukkan dari sini ya. Nah, lanjut di sini kita pakai ini. Nah, sejenis pipa ya, tapi ini kunci shock ukurannya 30. Ini kalau pipa juga bisa ya. Nah, di sini. Kita kencangkan bautnya ini ya, ya. Dan sangat mudah, nggak usah ngetok-ngetok atau karetnya itu akan terlepas sendiri ya Bu ya. Nah, dulu kita kencangkan begini aja. Oke. Kencangkan terus sampai terlepas dulu ya. Tombol lonceng ya Bro, like, share, komen yang belum paham bisa, kalau Anda belum paham bisa komentar di kolom komentar. Terus kita kencangkan sampai terlepas ya Bro. Nah, jadi nggak usah main pukul-pukul ya, jadi motor bisa awet tanpa harus dipukul. Dengan trek sederhana sudah bisa lepas. Nah, sudah terlepas kan, ini tinggal copot ganti yang sebelahnya ya Bro ya. Ini tandanya udah, karetnya ini udah oblak ya, jadi goyang-goyang kalau untuk jalan ini.